Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video unboxing belanjaanku. Dan ini belanjaanku selama 2 minggu ya. Yang minggu kemarin ini yang I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di Kurmalang. Di video kali ini aku mau review atau unboxing belanjaanku selama 2 minggu ya. Ini bukan hadiah dari BNI, tapi ini cuman tasnya aja dan aku pinjam dari temanku. Karena waktu hari Minggu kemarin tasku nggak cukup buat tempatnya ini. Oke teman-teman, di dalamnya ini ada apa saja sih? Nah, mari kita buka satu-satu ya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda lonceng ya, biar kalian tahu kalau aku upload video. Oke teman-teman, kita buka ya. Ini tuh isinya apa saja sih? Oh, berawal dari ini. Ini tuh opal ya, merek. Ini tuh opal conditioner dan harganya cuma $10 aja. Ya, 9,9 dolar, berarti kalau dibulatkan itu jadi $10. Dan ini adalah kondisioner bilas ya, yang 1 menit perawatan itu. Ini harganya 9,90 dolar ya, 10 dolar lah ya pokoknya. Dan kemarin itu belinya di Samsuiko yang di murah-murah itu ya. Nah, dan ada selanjutnya yaitu ini Ellipse vitamin rambut ya, karena rambut aku ini kan diluruskan ya, sebelumnya kan nggak begini. Jadi ini tuh vitamin rambut untuk perawatan rambut rusak. Nah, itu kemarin itu aku belinya 2, tapi yang satu sudah aku buka duluan ya, tapi belum sempat di review kemarin-kemarin itu dan keburu dipakai. Nah, dan selanjutnya ada, nah ini selanjutnya itu ada MS Glow ya. Dan di video sebelumnya aku tuh pakai MS Glow, MS Glow yang paket Luminous ya. Kita buka dalamnya apa saja sih. Nah, ini MS Glow Whitening Luminous, dan ini adalah yang paket krim malam ya. Nih, lihat nih dalamnya. Sedikit banget, seupil. Dan ini adalah krim siang ya. Ini krim siang. Lalu ini adalah serumnya, Luminous Glowing Serum ya. Ini tuh beli sendiri ya teman-teman, nggak satu paket sama krim siang malam. Jadi ini tuh beli sendiri. Lalu ada facial wash, dan ada juga tonernya. Lengkap ya teman-teman. Nah, yang satu paket itu facial wash, toner, krim siang, dan krim malam. Nah, untuk yang glowing serumnya ini aku beli sendiri ya, tapi juga jadi satu di reseller ya. Oke teman-teman, kita masukkan lagi. Oh ya teman-teman, di sini tuh ada
aku tuh kemarin beli baju ya, dan harganya itu murah banget. Masih ada bantrolnya, dan harganya ini cuman $20. Aku tuh bukan pecinta branded ya, asalkan bisa dipakai nyaman itu aku beli, dan ini harganya murah banget, cuman $20. Saking seringnya beli pakai kan, ibuku tuh sampai bilang jangan sering-sering beli pakaian lah, Bu. Uangnya itu ditabung gitu ya. Tapi kan aku kan beli pakaiannya nggak tiap bulan ya. Aku juga beli pakaiannya itu kalau pakaian yang udah lama banget udah nggak layak dipakai, itu aku baru beli lagi yang baru gitu ya teman-teman. Kalau udah lama banget itu kan nggak apa ya, dipakai juga nggak nyaman gitu ya, molor semua kan ya. Dan ini ada juga celana pendek. Ini juga masih ada bantrolnya teman-teman. Aku sengaja pilih yang ukuran XL karena sekarang aku tuh agak gemukan dikit ya. Ini tuh harganya berapa? $20 juga. D-nya di Samsuipo. Di Samsuipo exit B2 itu lurus saja ke kanan di deretan toko-toko yang dalam ya. Itu $20. Dan kalau yang ini celana pendek juga, tapi enggak pendek-pendek banget ya. Ini 7/8 lah, buat kalau kerja keluar ke pasar atau ke taman sama nenek gitu ya, biar enggak terlalu pakai yang celana pendek banget ya. Dan ini kemarin itu harganya berapa? Cuman $25 teman-teman ya. Itu harganya cuma $25. Dan masih ada lagi. Ini tuh kaos yang ukurannya itu gede banget. Dan paling kecil ukurannya itu ukuran M. Dan kemarin tuh aku salah beli teman-teman, ini tuh ukurannya L. Dan seharusnya aku pakai ukuran M ya. Tapi ya gak apa-apalah, ini tuh gambarnya lucu, gambar kucing, ada gambar lumba-lumba, ada gambar monyet, ada gambar anjing juga. Tapi aku tuh suka yang kucing ini, lucu banget gitu kucingnya ya. Dan di yang terakhir adalah ini teman-teman. Dan yang terakhir adalah ini ya. Kemarin itu aku muter-muter ke Samsuipo, bukan cuma ke Samsuipo, pertamanya aku tuh ke Meifu. Kata temanku di Meifu itu ada, ternyata sudah sampai situ tuh nggak ada. Dan aku coba ke Junwan ya, Junwan sana, ternyata setelah aku muter di Nampung Rasa itu nggak ada juga yang jualan seperti ini. Lalu terakhir aku ke Samsuipo ya, di Samsuipo di exit D2 nyebrang ya, jalan ke nyebrang itu udah kelihatan Dragon Ball ya. Itu Dragon Ball komputer itu menyediakan kayak komputer, pokoknya perlengkapan elektronik gitulah ya. Dan kemarin aku tuh belinya ini tuh di Dragon komputer yang lantai 2. Kemarin tuh aku tuh hampir aja pulang karena nggak nemu di mana sih yang jualan kamera kayak gini. Kan di lantai 1 itu kebanyakan kayak komputer, HP, laptop, televisi gitu ya, dan kabel-kabel kayak gitu. Tapi aku udah mau pulang, kok tiba-tiba di jalan agak ke dalam gitu ya, ada eskalator naik. Nah, aku tuh coba kemarin naik dan baru jalan beberapa langkah itu udah aku udah kelihatan kamera ini gitu ya teman-teman. Dan langsung juga aku beli gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video unboxing belanjaanku. Dan ini belanjaanku selama
dua minggu ya. Yang minggu kemarin ini yang pakaian ini ya, dan yang minggu terakhir itu kamera ini sama MS Glow tadi ya teman-teman. Di sini aku tidak bermaksud untuk pamer, cuma aku mau sharing aja di teman-teman ya. Kalau mau belanja di tempat yang murah-murah itu tempatnya di Samsuiko Exit B2. Nah, di situ itu banyak pakaian murah-murah ya. Buat libur juga bisa, buat kerja juga bisa, buat di rumah juga bisa, buat oleh-oleh keluarga di rumah juga bisa ya. Apalagi kalau buat yang anak kecil-kecil itu ya, di Exit B2 itu langsung nyebrang ya. Itu nyebrang itu sudah pakaian anak-anak bayi gitu ya, dari yang bayi baru lahir sampai ke yang umur 10 tahunan. Itu di situ banyak banget dan aku pernah beli satu kali ya, teman-teman. Sebagai informasi dari aku. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu aja video ini. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta tekan juga tombol loncengnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.